Halo guys, hari ini saya barusan beli dua ikan cupang. Saya kasih nama cupang gala. Karena tadi waktu beli ini, si dua cupang ini saat disatukan, wah galaknya minta ampun guys. Nih ya, tadi beli ini dapat ini guys. Ini makannya. Ini bisa untuk 2 minggu per satu. Jadi dapat dua. Kita akan lihat perkembangannya, guys. Nah, ini sama tutupnya. Karena kalau tidak ditutupin, nanti si cupangnya ini galak nanti ngetuk-ngetuk dinding. Keren ya guys warnanya ya, lihat. Tuh. Wah, kalau lagi marah ngeri. Nanti besok tak liatin ya, yang satunya warnanya biru gini. Sempurna. Warnanya keren. Malu-malu tidak mau hadap ke sini dia. Ini karena barusan dibeli, kita tunggu 10 menit. Jadi guys, tuh. Kayak ada topengnya. Kalau sudah marah, kayak ayam yang mau nubruk ayam yang lainnya gitu. Ini guys, besok ya tak liatin ya. Kalau lagi tak gabungin ya. Keren ya warnanya ya. Jadi ini kita nunggu 10 menit. Setelah 10 menit suhunya sama, baru nanti kita taruh di tempatnya, tidak lagi di plastiknya. Ini tuh yang satunya warnanya keren ya, tuh kayak bertopeng ya, warnanya biru, ada keemasannya, keren kan. Oke, jadi kita nunggu dulu 10 menit ya, cantik ya. Ikan laki tapi kok cantik ya, laki tapi cantik ini. Yang ini juga nih, tuh kan cantik kan, ekornya pun sempurna. Nah, sambil nunggu 10 menit. Oke, cupang galak. Nah, karena sudah 10 menit, kita mau satu ini, guys. Nah, kita hitung aja pakai ini ya. Nah, ini tadi dari si penjualnya enggak pakai oksigen-oksigenan. Karena katanya cupang itu tahan walaupun enggak pakai oksigen bisa tahan sampai 7 hari. Kita akan masukkan ke airnya guys. Semoga ikannya, nah galak kan, tuh bersatu. Lihat guys, keren kan. Tuh, besok ya kalau mau lihat galaknya ya. Ini satu lagi nih. Ini makannya bisa 2 minggu, ini bisa 2 minggu. Kalau kotor untuk bersihin. Nah, lihat guys. Itu yang sebelah kiri sudah mulai galak, yang sebelah kanan masih malu-malu. Hari ini tidak usah dikasih makan dulu, karena tadi udah dikasih, biar adaptasi dulu dia. Ya, nah kalian istirahat dulu ya. Sampai ketemu lagi di
Cupanggala. Dah.